Samantha kecilnya Babe Ross. Oke semua, hari ini saya akan bosin dua Beyblade yang bagus. Yang takar Tommy yaitu Random Booster Ball 15 dan juga Long Bay Launcher Ride. Jadi sebelum saya nak start video ni, saya nak suruh korang pergi like dan subscribe channel Megalodon Junior, adik saya Megalodon Junior. Saya kasihkan link kat bawah dekat description dan juga tempat komen. Jadi kalau korang baik hati, tolonglah subscribe dia. Okay, korang boleh subscribe. Sebab dia baru saja unboxing. Dia baru saja unboxing Wizard Puff ni. Dia baru saja lepas unboxing. Nampak aku terbuka lah Wizard Puff ni dengan Long Life Launcher. Tapi dah buka dah plastik. Nanti dia ada unboxing, korang boleh pergi tengok kat channel dia. Dia dah upload lah saya rasa. Jadi okay, nak kata apa lagi, tu je lah. Jadi jom kita start video ni dulu. Saya akan start dengan unboxing random booster ni dahulu. Random booster lagi penting. Jadi untuk apa yang kita boleh nampak adalah GT layer system. Maksudnya separuh ni GT. Sini korang boleh nampak B140 random booster. Cantik dia punya golden string. Dan takar Tommy bahasa Jepun model satu-satu. Random booster wall 15 Gatin core layer system bawah ni. Korang boleh tengok, saya klik dekatkan sikit. Alright, dah dekat. Kita sini ada Op Aegis warna merah, cantik. Kita ada Vice Leopard hitam. Kita ada Bastard Excalibur macam limited edition punya. Dead Hades ni nampak macam Teenage Mutant Ninja Turtle. Sebab kali dia hijau dengan biru macam Leonardo. Storm Pegasus. Kita ada Bunshin Dragon, diorang main gabungkan Slash Ashura dan juga Cosmo Valkyrie. Kita punya price big. Beyblade kedua kita ada bukan Beyblade kedua, ni gambar dia. So je lah bawah dia. Jadi daripada atas tak ada apa-apa. Okay, daripada belakang kita ada tunjuk part-part Beyblade dia. Dan saya akan rakam dengan dekat-dekat. So magic. Okay, kita ada kat sini atas sekali Cosmo base layer. Iaitu base layer saja, bukan layer penuh. Kita ada combo Cosmo Valkyrie kat sini, 11 Eternal. Kita ada combo Storm Pegasus iaitu 10 Glaive dan juga Quick Dash Attack Type Blade. Kita ada Bunshin Ashura 7 Friction Defense Type Blade. Kita ada Slash Ashura 5 dan juga Quest Defense Type Beyblade. Kita ada Orb Aegis Zero Turn dan juga Quick Dash Attack Type Beyblade. Quick Dash ni daripada ni Storm Pegasus. Seterusnya kita ada Dead Hades 8 Dash Expand dan juga Extreme Dash Attack Type Beyblade. Ni patutnya kalau boleh saya nak target Dead Hades ni sebab combo dia agak bagus. Hampir sampai ke terakhir kita ada apa orang panggil Bastard Excalibur Zenith dan juga Absorb. Zenith dia putih cantik, stamina type. Dan kita ada Vice Leopard 1 Dash Proof dan juga Operate Balance type Beyblade. So kalau nak kata sejujurnya, saya mungkin minat juga Vice Leopard ni sebab dapat Proof. Sampai tak nak Proof. Dan kita ada seterusnya di sini. Kedua rare dalam set ni adalah Storm Pegasus. Pegasus je. Baru saya tahu, ingatkan Pegasus. Pegasus. Okay, kita ada Ginga atau Ginga. Saya tak ingat nama dia. Attack type Beyblade. Ni Ginga. Idola. Beyblade Mighty Fury ataupun Shogun Steel saya rasa. Kita ada layer dia Storm Pegasus. Dan driver baru Quick Dash. Benda-benda lain. Scan satu dan benda-benda lain. Itu je lah keseluruhannya untuk kotak. 4 minit bersama pasal kotak. Okay, kita nak pergi. Saya ada pisau sini, jangan main guna pisau ya semua. Saya dah bagi tahu dekat saya punya video. Terus nanti dah dibuka. Ya. Astagfirullahalazim. Okey dah. Buka semua ni. Stiker. Tak nak tengok stiker, saya nak buang stiker dulu.
Alright, saya dah tutup stiker ni. Saya tak nampak apa stiker. Jadi pisau-pisau. Tak nak ni. Okay, ni kotak dia. Kita di dekat kotak belakang. Okay, ni. Oh, macam pack macam weh. Bentuk macam kotak. Kau tu macam Iron Man tau. Kau tengok macam Iron Man. Sat. Boleh buka. Ui. Impressive. Okay. Jadi rasanya macam asyik dapat yang ada. Saya rasa dapat frame ni. Ha? Sebab dia ada empat yang situ. Senang yang pisau. Tapi jangan main pisau kat rumah. Kau cari kalau nak buat unboxing. Alright. Dia buka saya tak bawa. Kotak ni saya tak bawa. Okay, kita ada Beyblade-nya kat sini. Semua part hitam dan juga masih dengan ni. Saya rasa saya nak tengok driver dulu lah. Tas tak tahu apa sini. Tak apa-apa. Saya boleh handle. Tak tahu aku boleh handle. Wish. Banyak betul stiker. Eh, banyak betul saya levantik dia. Alamak. What? Nah, ni? Saya buka yang ni. Kau tak potong driver tu ni hebat. Saya nak buka eh. Korang boleh skip ni. Saya tengah terfikir. Okay, okay. Dia nampak kawasan yang dia tak ada ni. Nanti driver rosak. Orang-orang dah jumpa kawasan dia. Tolak. Alright. Dah ada lubang akhirnya. Sekejap nak tengok sehari ni. Okay. Saya rasa tak besar dulu lah. Uish, benda bulat saya rasa. Bulat? Oh, kau orang boleh tengok sini benda bulat. Boleh jadi kosmo. Tak, eternal lain. Oh. saya rasa ni mungkin driver. Fisher? Bukan. Tak tahulah. Sekejap. OP ya? Ya. Oh, ah, lah operate, macam operate kak. Sebab si. Kita. Sangat. Saya ambil 2 minit untuk buka benda ni. Oh, alhamdulillah. Kasih. Operate merah. Memang operate merah. Oh. Ada 2 muat. Oh, ada tulisan sehingga kata ada. Sini ada tulis. Atas ni tulis defense. Bawah ni tulis attack. Dan sekarang dia dalam mode attack. Saya tukar. Kita tarik dulu. Alright, boleh tarik. Tolak. Boleh lah. Boleh. Habis tu kalau attack boleh pula. Attack sebab dia tak terbuka. Oh, kena hantar kita mode dalam mode attack lah. Saya rasa kita dah tahu dah dapat apa sebab kita dah dapat OP. Saya rasa kita akan dapat Vice Lepas sebab Vice Lepas satu-satunya bila yang ada OP kat sini sekarang. Seterusnya kepada this. Tak buat apa-apa pun. Okay, kita ada. Ui, cantik tu. Apa? 1-. Wah. Bersinar-sinar. Cantik. Oh, saya tak ada lagi 1-. Euro semua sama tak ada lagi. Maklumlah orang nuk. Okay, kita buka frame. Okay guys, jawab saya rasa susah-susah ni. Jangan guys, dia macam ketat semacam.
Okay, dah boleh. Ini maknanya dapat frame operate. Eh, frame operate pula benda tak merepek. Wah. First time saya ada frame ni. Frame proof daripada set B launcher L set. Cantik. Okay, kita pergi kepada layer. Asal susah sangat. Okay dah, boleh, alhamdulillah. Ambil masa 10 minit untuk buka set ni je. Oh, macam tu je. Dia tak macam tu je. Okay lah tu, cantik. Okay, sekarang kita boleh pergi review satu bibit terus. Saya rasa saya perlukan. Okay, kita tengok part untuk atas. Okay, kita ada satu part kat sini. So, kita ada satu dulu kat sini. Vice Leopard Black Color. Cantik. Oh, mata merah. Gigi dia pun warna putih. Silver. Cantik. Oh, color dia. Kombinasi color dia sangat menarik. Studio untuk tu. Okay. Dan kita ada One dash daripada Bastard Excalibur untuk serangan padu yang menuju satu arah sini. Menarik. Dan yang paling menarik dalam random booster sekarang ni, proof warna hitam. Proof warna hitam. Korang tak tahu lah boleh beza ke tak, sebab abang warna hitam jadi saya kat sini. Korang boleh nampak proof hitam tu fully dia bulat, memang sangat bulat. Jadi untuk, saya boleh lengkapkan untuk case ref ni. Saya boleh ada... Kita orang pakai jalan tadi. Dan saya ada operate sekarang ni. Korang boleh tarik tolak. Senang je defense. Tekan. Sedih. Kalau attack tak boleh tekan ya. Okay, kita pasang satu B. Mesti nampak cantik. Sebab kalau dia mesh ya. Mata dia warna merah, operate warna merah, proof warna hitam, layer dia pun warna hitam. Sekejap, dia macam ketat sikit. Uish, memang ketat lah klik dia. Sekejap, tunggu je. Dash ke? Bukan, asal lag macam ketat semacam. Saya letak dulu sebab saya dah ada penat dengan. Okay, dah boleh. Ini dia. Terima kasih Megalodon Junior kena tolong. 12 minit untuk buka random booster ni memang berbaloi sebab color dia yang sangat menarik. Tapi tak tahu lah korang yang menonton ni berbaloi ke tak. Kita ada korang boleh skip. Kita ada Vice Leopard color matching sangat kat sini dengan teeth dia yang berwarna tu, dan proof yang menarik berwarna hitam, dan juga driver operate. Nanti lah saya spend, nanti test spin waktu saya dah buka di situ. Itu baru satu barang unboxing guys, baru random booster. Sekarang untuk barang kedua, kita ada ini barang memang bagus. Long Belocher set right B137 810 yen. Sebab ni beli daripada, saya suruh pakcik saya belikan. Pakcik saya pergi Jepun, lepas tu saya suruh belikan. Okay, kita buka dengan perlahan. Okay, saya buka dari dalam. Alright. Dan setelah koyak ni lagi mudah. Dan ada satu menu kecil kat sini. Menu ke menu? So, satu macam ni, saya tahu apa. Okay, dan ini dia long air launcher. Long right launcher. Wow, panjang. Wow. Pohonnya pun penuh. Sekejap, kita keluar kat sini. Ha.
Nampak tali je dalam ni. Nampak panjangnya. Tak boleh belah kepanjangan dia. Tak tahulah macam mana orang nak tarik dalam kadar kelajuan paling laju kat dunia. Jadi apa tunggu lagi? Kita test pin dengan launcher ni. Pisau ni dah tutup. Pisau lipat. Okay, kita akan test launch pin. Firoz, tolong pegang jap kamera. Okay, kita akan turun. Firoz, tolong pegang kamera. Sorry, kalau gagal sikit saya tengah nak video sekejap. Sorry. 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 Kita tukar mode pula. Attack. Attack type. Eh, eh, senang jatuh pula Kevin. Saya rasa saya nak pakai grip ni tak rasa sakit. Macam ni boleh lah. Buat attack tapi tak boleh lepas. Okay, kita buat mode defense. Tapi kita akan battle dengan satu lagi baby ori saya, Archeclus. Jadi jom test tu. 3, 2, 1. Oh, hey, closing. Okay, diorang tengah bertarung. Kasih beras. Sesungguhnya dua barang ni memang berbaloi untuk diambil. Long bay launcher ni clear dan juga untuk kepanjangan dia yang sangat panjang. Baru itu melepas ini pop pop memang panjang. Dan kita ada vice level memang berbaloi saya beli walaupun tak dapat GT Beyblade, walaupun tak dapat dead headers. Tapi kita dapat benda yang menarik dan padu kat sini. Kita ada One Dash dan juga Pro Frame yang saya memang dah lama nak. Tapi saya tak nak beli set sebab saya rasa mahal. Lepas tu saya bukannya minat sangat long. Saya tak suka sangat left Beyblade. Sebab apa macam saya beli left Beyblade? Apa macam saya beli left launcher? Tapi saya dah dapat, saya rasa saya akan tukar plan tak beli terus. Okay, jadi tu je lah untuk video hari ni. Harap korang tukar butang like dan subscribe. Dan jangan lupa like dan subscribe kepada Megalodon Junior. See ya later.